Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu sekali lagi sahabat-sahabat semua. Apa khabar? Harap semua sihat selalu di samping menjalani ibadah harian. Okey, hari ini Pak Ngah tak ada pergi kebun didik sebab Pak Ngah ada kerja-kerja yang Pak Ngah nak laksanakan di rumah. Pak Ngah dapat satu tempahan untuk buat tabletop. Jom kita pergi tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, apa khabar? Hari ini Pak Ngah ke udara lagi. Hari ini Pak Ngah nak cerita tentang kerja kat Pak Ngah. Kerja-kerja yang melibatkan pemasangan tabletop. Kalau sahabat-sahabat semua dah tengok video Pak Ngah yang sebelum ni, ada satu kisah yang Pak Ngah ceritakan tentang Pak Ngah dapat job untuk nak buat tabletop. Alhamdulillah, kerja tersebut Pak Ngah dah dapat dan Pak Ngah dah mulakan. Jadi bolehlah saksikan video Pak Ngah. Dalam tu Pak Ngah ada tunjukkan daripada mula Pak Ngah buat hinggalah siap. Jom kita tengok. Yang pelanggan-pelanggan Pak Ngah tanya, berapa kos yang Pak Ngah kenakan untuk buat tabletop? Setengah orang dia kira kaki, contohnya sekaki RM250, kalau 10 kaki RM2,500. Tapi bagi Pak Ngah, Pak Ngah akan buat pengiraan berdasarkan design. Dah siap kerja-kerja meruntuh semua, kerja-kerja hacking semua. Pak Ngah dah siapkan ikat butter semua, dah pasang paip. Sekarang Pak Ngah nak pergi beli mozek dengan kelengkapan sinki ya. So, jom Pak Ngah pergi tunjuk kedai yang Pak Ngah beli tu. Dah sampai kedai tu, kedai yang jual peralatan sinki. Jom kita pergi tengok kedai. Sekarang Pak Ngah pergi cek lah barang-barang. Dan ni 8 inci okey lah kot ya? Ha? Dia tak ada dalam sangat kan? Ini kira tak dalam lho. Kira okey lah ya? Jangan lawan yang tu lah, itu lagi tak dalam lah. 50? Ini 50. Ini 40. Abang. Kurang sikit lah. Haa, kurang sikit. Ada beli dah. Ini stainless steel double bowl sinki. Sampai di kedai kitchen, sinki kitchen. Nak tengok barang pilih apa semua. Tengah pilih tap, sinki tap. Ada di kedai mozek. Tengah tengah nak pilih mozek ni. Ni semua mozek ni. Ni kat Golconsa. Okey. Cari dulu, pusing-pusing dulu. Ni corak-corak. Yang mana satu nak pilih? Thank you.
Kalau sahabat-sahabat tengok video-video yang sebelum ni, Pak Ngoh buat kerja start daripada runtuh sampai ke beli barang, sampai ke yang masa yang terdekat ni, sampai siap konkrit semualah. Jadi Pak Ngoh rasa Pak Ngoh kena stop dulu video Pak Ngoh sehingga kerja-kerja struktur siap. Untuk kerja-kerja finishing, Pak Ngoh akan sambung ke episod yang lain. Tunggu tau, boleh tengok dia punya hasil kerja dia macam mana. Walau apa pun, Pak Ngoh mengucapkan terima kasih pada semua yang sudi menonton video Pak Ngoh. Kalau senang, tolong like, share dan komen dan subscribe channel Pak Ngoh. Video yang Pak Ngoh buat ni dapat memberi sedikit sebanyak pendedahan kepada sesiapa sahabat-sahabat yang menonton channel Pak Ngoh untuk buat tabletop. Mungkin nak buat sendiri boleh, nak upah orang boleh. Jadi itu serba sedikit lah cara kerja daripada pemula sampai akhir untuk kerja-kerja pembuat tabletop. Sekian dulu pada Pak Ngoh. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.